ke ini, kemah semua. Jadi atasnya itu nggak pakai atap, biasa aja itu, kayak. Oh, masya Allah, lihat. Ini nyewa ini. Kata kalau mau naik, mungkin 10 real, 18 real ini. Setengah jam paling ya. Oh, banyak. Masya Allah sih. Udah, mantap ya. Jalan doang listriknya itu. Cuma di pinggir jalan sana, cuman adanya itu. Masya Allah, tapi ini terangnya kayak begini ya, pakai diesel semaleman. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau nge-share ke kalian ya, bahwa orang Arab kalau musim dingin itu senang di tempat begini nih. Tempatnya itu pasir ya. Tuh. Ini tempatnya seperti ini ya tanahnya. Masya Allah tuh kemah-kemah itu teman-teman. Nah, orang Arab kalau musim dingin itu senang begini. Ya kayak orang pramuka ya. Bahkan saya habis nganterin majikan saya. Tuh majikan saya nyewanya di situ. Ini nyewa bukan punya sendiri. Masya Allah teman-teman, lihat ya sekelilingnya ini. Ini daerahnya daerah apa tadi itu ya, lupa saya majikan ngomong itu. Saya kesini pakai location sih. Nah, ini mulai dari maghrib, ini udah mau maghrib ya, cuma kan lampu udah pada nyala, sampai subuh. Mungkin saya jemput majikan subuh tadi itu, disuruh pulang katanya, halas intaruh bed katanya. Jadi artinya udah kamu pulang aja. Masya Allah teman-teman, lihat seru ya. Nah, bahkan di depan sana juga banyak motor, motor gunung sama kuda. Nah, sekarang saya mau jalan ke sebelah sana. Itu ini nyewanya ini berapa ya, apa dapat gitu 500 real apa 1000 ini semaleman. Nah, saya mau pakai mobil. Kalau jalan kaki agak lumayan jauh sih, luas, mau pakai mobil ya. Sekalian saya mau pulang karena barusan disuruh pulang. Masya Allah. Nah teman-teman, bahkan di sini juga nih banyak kuda nih. Tuh, masya Allah, lihat. Ini nyewa ini. Kata kalau mau naik, mungkin 10 real, 14 real ini. Setengah jam paling ya. Banyak. Masya Allah sih. Udah, mantap ya. Sebelah sana motor tuh. Rame nih ya. Padahal ini kan malam biasa, bukan malam Jumat, apalagi kalau malam libur. Ramai banget ini. Bener ramai ini, apalagi nanti kalau udah malam. Masya Allah tuh. Lihat lampu pada begini teman-teman tuh. Masya Allah itu kemah-kemah itu. Lampunya pakai diesel ini. Seru ini mani. Kalau ini kalau musim dingin begini, tapi kalau musim panas ada sih, ada, cuman jarang kalau musim panas teman-teman. Ini musim, karena musim dingin ya, jadi orang Arab itu begini tuh, kiri kanan. Tuh kiri kanan begini. Dinginnya lagi nih. Masya Allah, nanti makin malam makin seru karena lampu pada terang sih. Ini maghrib ini. Ramai banget ini ya kesana itu tuh teman-teman. Masya Allah, orang Arab tuh baru pada datang. Nah, di sini juga ada yang dagang tuh. Wah, pokoknya indah ini mah, kadang musik sampai dung 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 gitu ya, ramai. Masya Allah ya teman-teman. Kelihatan dari jauh indah ya. Masya Allah, lihat teman-teman. Ini selama musim dingin begini. Di Arab itu rame, di tanah kosong padahal ini jauh kemana-mana.
Ini tapi ini khusus perempuan. Kalau laki-laki lain lagi tempatnya. Ini di sini khusus perempuan ini, nyewa-nyewa itu di sini tuh. Jadi nggak campur, sini kan serba nggak boleh tuh motor. Banyak itu motor begini. Jadi ini khusus perempuan. Makanya kamera juga di sini ketat. Kadang kalau kelihatan sama orang Arab, nggak boleh, suruh dimatiin tuh motor. Masya Allah. Karena di sini nggak ada hujan lagi ya, bukan nggak ada, maksudnya jarang gitu ya. Padahal ini kan, tanahnya tapi halus ini tuh, kayak pasir gimana ya sih. Masya Allah. Banyak banget di sini. Ini baru pada datang tuh. Enaknya kesini itu ramenya itu dari maghrib. Dari maghrib rame. Nah ini nih ada motor nih. Tuh. Ini orang-orang Afrika ini yang nyewa-nyewain motornya itu tuh. Masya Allah. Ini ada mobil lagi. Seru ya. Ini berapa hektar ini tanahnya yang dipakai kayak begini. Mungkin tanahnya tanah negara ini, bukan tanah perorangan ini. Cuman sama Saudi sih, kalau sama penduduk asli ya nggak masalah dibikin kemah-kemah kayak begini. Tapi kalau sama Haji Nabi, sama pendatang nggak boleh. Ini khusus untuk Saudi. Kayak orang dari desa-desa gitu. Oh. Makanya pada berani gitu. Ini kalau bukan Saudi, diangkut ini. Ini motor-motor gunung ya, tuh rame. Nanti kan disewa-sewain gitu, pada nyewa gitu. Masya Allah. Seru ya. Nah, di sini juga ada salah satu tempat itu ya. Tempat apa? Kopi. Jadi kalau pengen ngopi apa gitu di situ. Teh manis apa gitu. Aduh, anginnya sampai sejuk banget ini. Dingin, bukan sejuk ini mah. Dingin. Masya Allah. Sana lihat sekelilingnya. Ini kemah semua. Jadi atasnya itu nggak pakai atap, biasa aja kayak apa? Kayak anak-anak pramuka gimana sih? Cuma di sampingnya aja. Sampingnya ditutup. Karena apa? Karena khusus perempuan. Makanya ditutup. Tuh, Masya Allah. Teman-teman tuh. Masih kesini luas tuh. 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 Makin malam makin terang ya. Masya Allah. Lihat ini tengah-tengah padang masih padang-padang pasir. Tambah malam itu bukan malah tambah sepi. Ini mah tambah rame. Lihat lampu keindahannya. Ini bukan perkampungan ini. Padang pasir tengah-tengah gurun. Duh. Pada punya kemah. Indahnya ya. Masya Allah. Di Arab Saudi itu. Orang-orang sini itu kok. Kemah-kemah. Mantap. Makin malam itu makin rame. Tuh. Sana. Masih luas. Ini lampunya semua pakai diesel. Karena apa? Karena listrik belum masuk ke sini tuh. Cuman ada di pinggir jalan doang listriknya itu. Cuma di pinggir jalan sana. Cuman adanya itu. Masya Allah. Tapi ini terangnya kayak begini ya. Pakai diesel.
semalaman. Indahnya ini mah. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya di Arab Saudi kalau menjelang musim dingin. Jadi orang sini itu kalau musim dingin seneng bikin kemah-kemah kayak begini nih di tengah-tengah padang pasir. Makanya ini di belakang saya, masya Allah, tabarakallah, kebak semua ya. Bahkan saya kan barusan habis nganterin majikan ya, majikan saya di sini. Jadi kalau musim dingin itu dimanfaatinnya itu begini di gurun pasir. Nanti kalau udah datang hari panas, musim panas, udah sepi di sini itu, nggak ada orang-orang. Tengah-tengah padang pasir nggak ada rumah ini mah. Jadi ini sewaktu musim dingin aja begini. Nah sekarang saya mau pulang ya. Aduh, tadi karena disuruh pulang sama majikan. Mungkin ini saya jemput ukuran jam 2 ini, jam 2 subuh. Kalau nggak jam 3. Masya Allah, jauh lagi dari rumah. Mungkin perjalanan sejam setengah saya itu ke sini. Nah itulah salah satu kebiasaan orang Arab di saat musim dingin. Mungkin ini sebulan dua bulanan ini musim dingin ini. Jadi begini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.